warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengajak teman-teman cara masak daging sapi. Kalau orang Hong Kong menyebutnya aucin ya. Ini daging sapinya kayak gini. Terus ini bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada jahe, ada bawang merah, bawang putih, saya geprek, dan jangan lupa gula batu ya. Terus ini bumbu kumpitnya. Ini nanti ini nggak ditumbuk ya, dimasukin ke kantong terus direbus gitu. Terus bumbu-bumbunya ini kecap asin, kecap hitam, sama saus tiram. Yuk kita mulai memasak. Kita rebus dulu teman-teman ini daging sapinya. Dia rupi kayak gitu ya. Nanti dicuci bersih ya. Biar kotorannya hilang, putih-putih. Bersih dulu ya teman-teman ya. Pertama-tama kita panaskan wajan, terus dikasih minyak sedikit. Ini dagingnya sudah saya rebus dulu ya. Ya.
ini sudah matang, teman-teman. Ini saya iris tipis-tipis kayak gini ya. Daging sapinya, terus kuahnya tak taruh sini. Panas. Kuahnya tak taruh sini. Nih. Nanti disiram di atasnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti videoku untuk memasak resep daging sapi, masak daging sapi di Hong Kong ya teman-teman. Namanya daging sapi ngaucin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.